Iya, kelas 2 udah mulai PPKL ya. Iya, jadi kurang katanya. Kalau masuk gini gimana Bu? Orang tua sebel apa seneng Bu? Intan, mau nanya seragam sekolah pembeliannya dalam beberapa pekan ini menuju PTM bagaimana sih? Meningkat atau enggak? Alhamdulillah sih, hari semakin meningkat. Meningkat berapa persen kalau bisa diperkirakan kalau peningkatan? Kalau masalah persenan kita belum tahu. Soalnya kan kadang suka turun, persenannya kadang naik kan. Kadang belum naik banget, kadang enggak stabil lah. Kalau masalah persenan. Selama pandemi ini yang meningkat minggu-minggu ini berarti mah ya? Iya. Karena mau masuk sekolah ini ya? Soalnya kan katanya kan DKI mau mengadakan tatap muka kan. Jadi banyak yang diburu. Iya. Seragam apa aja Mbak? Biasanya SD, SMP atau SMA yang lebih laku? Lebih lakunya hampir semuanya sih, ngambilnya. Hampir semuanya. Iya. Apalagi karena kan banyak yang masuk kan, masih sama siswa baru kan. Kalau boleh tahu harganya ada peningkatan atau sama saja? Alhamdulillah kita belum ada peningkatan selama pandemi. Sama. Makasih. Bang Lubis, kalau boleh tahu selama jelang PTM ini ya, gimana penjualan seragam sekolah? Alhamdulillah untuk penjualan sekolah seminggu ke belakang dan sekarang ada peningkatan lah jelas setelah PPKM diperlonggar. Alhamdulillah. Berapa peningkatannya Bang? Untuk peningkatan kisaran dari yang pertama itu hampir 3% lah, alhamdulillah meningkat dari biasanya gitu. Dari sebelumnya gitu ya. Sekolah online kan nggak ada berarti ya? Iya, kayak gitu aja. Nah kalau misalnya penjualan seragam sendiri yang banyak dicari seragam dari SMA, SMP atau SD Bang? Untuk sekarang kebanyakan SD. SD? Iya. Oh, jadi semenjak ada pengumuman apa mau diberlakukan PTM baru ramai itu Bang ya? Ya alhamdulillah ada. Sehari berapa Bang biasa yang datang? Kalau sehari untuk pelanggan per orang itu saya belum bisa menentukan berapa, tapi yang pasti lebih dari 20 lah. Satu hari ya? Ya. Satu hari itu untuk seragam penjualan ya. Ketimbang seragam. Sebelumnya Bang ya? Ya. Memang dari tahun-tahun sebelumnya yang dari masa PPKM apalagi. Siap. Abang siapa tadi Bang? Bang Lubis. Usia? Usia 26. 26. Ini sebagai karyawan ya Bang? Iya. Oke. Gajinya kecil, ada yang nomor udah masuk lagi ya? Udah mulai ya? Kemarin kan setahun gak masuk bisa. Maksudnya udah beli dulu, beli satu dong. Kemarin, tahun kemarin. Itu udah pada ini? Jadi gak kepake, baru kepake.